lama, Rangga Ajo mengunggah kembali TikTokan yang sudah lama tidak diunggahnya ya. Nah, sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hijab Lovers, kali ini Rangga Ajo membuat video dunia perbucinan kembali ya, karena biasanya tiba-tiba saja dia mengunggah ke TikTok kan yang bikin kita senyum-senyum sendiri ya melihat TikTokan Abang Ajo. Nah, di sini kelucuan dan ketampanan Rangga Ajo tidak bisa dilakukan lagi saat melakukan TikToknya itu, dan ini membuat kita para fans Ajo sangat berikut ya melihat ketampanan Rangga Ajo dan kelucuan. Nah, tapi di lain pihak atau di lain cerita ya, di sini ini akan membahas kembali tentang semalam yang Rangga Ajo tidak bisa hadir di acara SCTV Semarang, karena di sini kalau nggak salah mungkin Rangga Ajo lagi ada acara keluarga dari Pak Faisal, adik papanya atau sepupu Ajo, karena di sini Pak Faisal akan mengadakan acara nikahan ya. Jadi di sini Rangga Ajo tidak bisa hadir bukan karena apa-apa, tapi karena ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi jangan berpikiran negatif dulu ya sahabat. Nah, di sini Rangga Ajo kalau tidak penting itu memang pasti dia akan menghadiri acara misalnya. Kegagalan Rangga Ajo di sini membuat salah satu fans Ajo yang bikin status seperti ini ya sahabat. Ajo tetap jadi pemenang di hati kita.